Karena aku tuh sekarang takut gara-gara itu gitar nih. Meram aja. Aku bukan takut, tapi gak enak aja pegangnya. Punya bok mandi juga. Punya bok mandi? Ini kita masukin dulu ya. Ini langsung kecil palanya. Ih, dia pupuk. Assalamualaikum teman-teman. Kita sekarang lagi ada di rumahnya Kak Ricis nih. Jadi hari ini aku pengen ngasih kejutan buat Kak Ricis sama Bang Rian. Jadi darahnya aku bawa, terus ada isobu juga. Nah, ada hewan-hewan lucu nih. Aku bawa kado buat Bang Rian, barangkali dia suka. Tapi sih dia takut ular, tapi gak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Om Panji. Kak Ricis sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sehat. Alhamdulillah. Aku bawa hadiah nih. Buat Kak Ricis sama Kak Rian. Om canda. Serius. Aduh, kemarin seperang dunia om. Kalau aku mah berani suami aku. Ayo, timbang mulut aja dia takut tak. Ya, pura-pura yang lucu gue, Ricis. Lo udah liat belum pada? Angkat dulu. Bentar. Iku kayak buaya. Kita angkat aja ya. Om. Wow. Ih, wow. Ini gigit nggak? Gigit. Beratnya berapa ini? 40-an. Mau coba? Tangan licis dia. Gue taruh bawah dulu deh ya. Biar dia lari nggak? Nggak, dia gini licis. Pokoknya kalau misalkan licis dari samping, salah megang, dia pasti gigit. Berarti aku ngangkatnya dari mana? Dari sini sama sini. Untuk ini namanya kura-kura apa? Aligator. Apa anas basah? Kura-kura buaya. 1, 2, 3. Berat banget. Kalau ini buaya. Ya, berat banget emang. Ih, keren banget. Ini mahal ya, Om? Ini yang punyanya. Mas Galuh Kuisin. Oh, ini mahal ya, Om? Ini umurnya berapa? 30 tahunan. Harganya berapa? Gak teringat sih kalau sekarang. Ini dari kapan? Dari kecil dia. Dari kecil. Kalau ini apa, Om? Itu udah gede dia. Ih, kok lu gak ngomong sih? Kan gua dudukin. Kejutan. Nih. Oh, ini aku pernah pegang ini. Nah, ini bisa dipegang kan sekarang? Bisa lah. Gigit gak? Enggak. Oh iya, aku pernah pegang ini dulu. A few moments later. Sebentar. Uminya dari Ricis, teman-teman, yang paling berani karena semua dari Ricis juga orangnya berani. Iya. Okay. Dan tidak takut. Okay, contohnya gitu. Saya. Nah. Ini mah jinak, kayak kucing dia. Enggak akan tahu cara gigit tuh. Ih, kalau emang dia bisa berenang enggak? Dulu aku pernah bikin konten berenang sama ular. Bisa berenang, Ricis, bisa banget. Ini bisa berenang sama yang lewat. Bisa juga berenang sama ini. Jatuh. Iya. Ini namanya siapa, Om? Ini enggak ada namanya. Ada nih yang punya nama nih, tapi kita. Kalau aku bisa diusir. Mau serius dia takut banget ya? Aduh, gimana nih kita kasih kejutan aja kalau enggak dia. Oh, tanggung jawab ya aku mah. Iya. Kita tutup matanya gimana, Jis? Tapi kemarin dia emang sering ngerjain aku sih. Aduh. Udah kita balas hari ini. Aku enggak kecampur ya, pokoknya subscribe kita berdua, subscribe Om Panji, subscribe aku juga boleh. Dia yang kangen banget sama Ricis sebenarnya, Jis. Kalau Baraka kan dulu kan bye sama aku, Om. Iya, makanya nih. Coba kita lihat. Waduh. Udah nongol lagi. Oh. Ih, dia udah jinak ya, udah sering pegang ya? Enggak. Hai. Nongol banget tuh pala. Turunin dikit. Ricis gak? Iya. Nah, masuk dulu. Tapi udah bisa dipegang belum? Ricis mau megang? Mau sih. Biar gak penasaran. Karena aku tuh sekarang... Ini takut gara-gara itu. Gak tau kalau segera ini kan gara-gara takut sama manusia. Ricis mau megang sini. Wih, keren banget. Ini beratnya berapa ya, Om? Sekarang gara-gara itu sampai 20 kiloan atau 30 kilo. Umurnya berapa, Om, sekarang? 15 tahunan paling, Jess. Oke. Aduh, ngamuk nih. Maaf ya, gara-gara. Dia masih pecicilan sih, masih kayak dulu, cuma... Tuh. Tapi dengan bismillahirrohmanirrohim. Iya, dia bisa kayak kucing. Yang pertama, semoga semua aman-aman aja. Amin. Yang kedua, semoga saya nggak ribut malam ini di ranjang sama suami saya. Ini diapain sama aku lagi kan? Nah, ini sekarang Bang Rian ada nggak? Ada. Aku nggak pengen kenal soalnya. Kenal sih kenal, tapi nggak usah. Ya udah, kita jangan bawa ini dulu deh. Bawa apa? Bawa gua aja. Iya, bener. Aku ada bekas gigitannya Selen di sini. Iya, di sini. Digigit sama Selen? Iya, itu juga kameramen aku. Kalau ini bisa dipegang nggak? Bisa. Gigit ya? Keluarin sih. Aku tuh sebenarnya bukan yang itu aja, yang kali maya. Aku sebenarnya tuh bukan nggak takut, tapi nggak tahu bahaya. Iya, makanya yang awalnya harus bener-bener tahu soalnya.
berarti jangan ditiru apa yang kita lakuin ini, kita awasin. Jadi betul, kita profesional dan kita tahu mana yang bahaya, mana yang enggak. Kalau ini kan ular-ular pet nih, jenis-jenis yang peliharaan. Nah ini bisa dipegang sama Ricis, aman soalnya. Gemes banget. Warnanya bagus banget Ricis tuh. Iya benar, putih kuning. Terus ada bintik-bintik kotornya. Ini oh iya tuh. Bukan kotor. Eh ini bagus deh. Bukan kotor ini. Ini bagus deh. Enggak apa-apa, aku pun enggak. Enggak, kalau kalau ini aman. Eh dia nge-vlog cepat. Dia nge-vlog. Ya sama Ricis langsung nge-vlog tuh dia tuh. Ini kalau aku masuk tiba-tiba serumah gempar kali ya. Coba aja. Jangan ada ibu aku. Kalau coba suami aku sih masih nggak apa-apa. Ya udah deh, ini masuk dulu yuk. Tapi aku langsung sayang sih sama ini. Langsung sayang Icis? Iya, ya, berarti kita tinggal di sini aja kalau gitu. Maaf, jangan setiap hari bisa perang dunia sama suami. Nah ini Cis, gara-gara ada. Ini ada, sekalian ntar aku tuh pengen coba ngecek ini rumahnya sama kamarnya kayak gitu, takutnya ada ular. Wah kalau begitu sama ibu saya om, ini tanaman ibu. Oh gitu. Yaudah deh, yaudah boleh deh. Kita cek ya. Aku ikutin aja deh, ini mau masuk nih. Terus Icis yang punya rumah gimana? Iya masuk, 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 silakan. Assalamualaikum teman-teman. Guys please subscribe boleh nggak? Nih karena kita kan, ini video tayang kita lagi liburan. Masa lagi liburan, kita perang dunia kan nggak enak. Aduh. Kita kasih lihat dulu itu. Oh, aku panggil suami aku ya. Kasih dulu pura. Suami aku. Mana? Loh, kok enggak kelihatan? Ini oh, ini. Tuh, anteng kan, ganteng kan ya? Anteng, ganteng. Wih, ganteng banget. Gua jadi enggak dapat teman lagi nih. Tapi dia laki kok, dia suka sama semua hewan ya, Bi. Suka kok, suka banget. Semuanya. Apalagi aku juga suka. Wah, kalau enggak suka enggak nikah kali ya. Oh iya, gitu. Bagus. Om Panji bawa kado buat pernikahan kita katanya itu. Kura-kura. Benar ini kura-kura. Katanya kado nikah. Kado nikah kura-kura kan? Iya. Karena kan kemarin Om Panji berhalangan hadir di nikahan. Jadi gantinya ini. Siapa tadi Om namanya? Isobu. Isoku. Isoku. Namanya Isobu. Wow. Tuh, kura-kura Isoku. Buaya tuh Bang Lian. Iya, kurir ya. Ini gigi juga kan? Gigi. Oh, bisa putus aku tangan. Aku pernah lihat dia gigit sampai kulit-kulitnya. Iya, kan? Bisa bisa putus tangan kalau lagi gigit. Iya, pasti. Hubungan ya. Tadi sama Ricis tadi pegang-pegang udah. Udah aku bantu angkat. Oh iya. Kita bawa banyak nih Bang. Hah? Ada ini, terus di luar juga kita ada lagi kejutan-kejutan buat Bang Ricis. Bang Rian sama Ricis. Ya Om, sebarang malah aku Bang Ricis. Semua orang panggil aku Bang Ricis kok, jadi gak apa-apa. Salah-salah panggil itu gak apa-apa Bang Ricis. Aku nyentuh boleh nih? Boleh. Angkat keluar. Angkat. Coba. Jangan nih, berat. Kita ambil. Berarti 10? Ini 4 kilo katanya. 10 kiloan. Ricis punya ini gak? Punya apa? Punya sayur mayur gak? Sayuran. Ada, tenang. Sayur rodeh makan gak? Makan. Kita lihat rahangnya deh. Ini kan dia itu jadi punya lidah yang dia gunain buat mancing ikan Bang kalau di air. Itu, lidah itu ya, lidah cacing. Makanya kita coba untuk nguji seberapa tajam itu rahangnya. Oh. Ini kan rahangnya udah kayak pisau potong kan. Kalau misalkan sampai motong ke benda yang agak lunak gitu kan, kayak sayuran. Kayak gimana jadinya gitu. Nah. Wih, ada bunyinya. Iya. Itu kalau misalkan dia gigit, efeknya kayak gini. Ish. Tuh. Eh denger enggak? Raup. Tuh. Nih, guys. Udah sampai batuk aku. Sehat lu makan buah. Nanti dilepeh, Om. Iya, dia enggak makan. Seberapa kuat nih rahangnya dia nih. Nah, ini kan anggap ini tangan kita nih. Tuh, sama kan kerasnya sama daging. Nah, ya kita enggak itu juga. Ini mau enggak? Oh, iya. Dibikin suka sama dia kali ya. Tuh. Oke. Tuh, sampai gini. Tuh. Ih, retak. Aduh, tuh, bekasnya. Ini ngerti bahasa makanan manusia. Sehari-hari ini apa nih, Om? Ini jalur yang tahu kalo, lele. Kalau ini sih gua biasa kasih makan lele dia. Oke, lele. Lele. Seminggu sekilo. Seminggu sekilo. Sekilo. Jadi dia tak biarin lele hidup aja. Oh. Jadi kita kasih yang lebih keras ya. Bersedia. Dari plastik coba. Ya, kan. Itu
Ngerawatnya gampang kok, Cis. Paling sediain kolam renang aja buat dia berenang. Oh, kalau yang pengen gampang, bagian ada kita bawa. Satu lagi. Lebih lucu. Hah? Iya, lebih lucu daripada kura-kura ini. Oh, ya, ini udah berapa tahun ini si apa Agil? Isobu. Isobu. Ini udah sekitar 30 tahun lah. 30 tahun. Iya. Ya, sama ini om. Iya, tuan dia tau kita. Iya, makanya. Kayak masih tuaan gue sih. Kamu bisa ke belakang aja gak? Kayak diri. Belakang aja ya. Kalau pegang belakang. Nah. Iya, kayak batu. Kayak karang, kayak karang. Keras banget, makanya itu kan tulang semua tuh kayak buaya. Makanya dia sebutnya kan alligator snapping turtle. Jadi dia kura-kura alligator. Oh iya, ekor. Iya, alligator. Kalau misalnya dilepas ini dia cepet gak jalan? Coba lu, lihat lu. Oke, dilepas ya. Lancar ya? Dah, dia diam. Dia nyaman. Bawa trampolin gimana ya, bawa trampolin ya? Trampolin sobek kita. Oh iya juga ya. Trampolin gigit sama dia. Satu lagi, ini geraga, Nisa. Hah? Ada gerege? Gak ada. Iya. Aku udah ngertiin rawatnya. Yaudah. Salah bawa harusnya. Iya, bawa inya kecil-kecil lu. Iya, iya. Iya, di bawah inya gede gak lu? Iya, anggora atau persia. Ada. Di bok? Ada, di bok. Iya. Anggora kan Texas, mau gak ya dari Texasnya? Coba itu anggora Texas. Udah deh. Nah ini. Ntar, Vick. Bukan takut, cuma kaget aja. Oh, jadi kaget. Gak takut. Cuma males aja. Oh, mana? Jadi namanya anggora. Namanya anggora. Aku yang melihat lagi geli sih sebenarnya. Geli banget, mungkin dulu aku karena tinggal dalam kebun-kebun sawit kan jadi terlalu sering jadi aku menjadi takut sendiri. Kayak aku ya Om Panji yang tiba-tiba datang. Tapi ini beneran cantik banget. Cantik ya. Maksudnya warnanya putih bersih. Ini dari Texas, asalnya dari Amerika Tengah sana. Dia ada bawa paspor enggak? Coba pegang enggak? Ayo coba pegang. Ini apa? Aku geli, aku lihat kulitnya ini. Dulu gue di depan rumah, gue mau gini banget kobra berdiri. Karena di kebun sawit kan, jadi memang banyak banget. Buka aja ya, Pak ya. Jangan kan ya? Enggak, dibuka, dia enggak lari kok. Tuh, matanya belok, lihat lucu. Tuh. Disuruh Om Panji. Saya nyalain gue lagi. Kalau Om, Om ribut, Om. Dia nyari pembelaannya bisa banget, suruh gue. Nih. Marah aja. Aku bukan takut, tapi gak enak aja pegangnya. Punya bau panji juga. Punya bau panji? Maksud lo? Ini sih gak punya ular, tapi yang dipegang yang ini. Dikit. Ini aja dulu. Biar gak penasaran, dikit. Iya, sama geli aku gak bisa. Ya, kalau gitu kita kenalin sama itu aja. Aku pembia banget. Gerage. Takut banget. Ya udah ya, kita lihat gerage ya. Maaf ya Om, bukan kita enggak mau terima kado nih. Iya, enggak apa-apa. Kado pertama gagal. Iya, kado yang terakhir deh. Kado terakhir ini harta berharga ku ya. Gini kok yang ini ngerti kok rawatnya yang ini aja. Yang ini ya. Yang ini yang terakhir lihat dulu lah, Bang. Boleh. Tapi jangan jauh-jauh. Ini masukin dulu ya. Ini masukin dulu. Jangan jauh-jauh. Ini jangan pegang. Jangan masukin. Ibu. Hei, Bu. Jangan jauh-jauh. Nah, ini Bang Rian yang terakhir. Kremnya susah sih. Ini harta terbaikku nih. Iyalah, kaget sih kalau tiba-tiba di rumah ada ini. Wesh. Ini gara-gara nih. Bi, ayo Bi, ini dia buat kita. Itu siapa ya, Bi? Eh. Tapi tadi aku udah dengar suaranya. Wih. Ya, gara-gara betah, Cis. Lah, gak betah. Kamu betah sih di sini. Hei. Dia betah. Eh, apa sih? Eh, segini paling tinggi berapa meter? Bisa, sampai segini. Coba. Eh, gara-gara main ini. Juga ya? Gara-gara main. Hei. Masukin aja, Pak. Itu aja tuh yang kuning, yang putih. Seru ya? Tapi ini udah ganti kulit belum? Ini belum. Ini baru mau ganti kulit. Bener-bener. Karena ini baru biru matanya tuh, Jis. Oh iya. Ini aja gini. Aku tuh tau. Colek aja dikit, colek. Eh, lu genit banget kalau sama cewek, ya? Ini aja. Tuh. Bersih ya? Iya. Ya, kulitnya cantik banget ya? Ya, lagi pengen... Dicium sini dong! Go! Yang ini ya? Iya. Lihat tuh, dia buang muka apaan sih? Iya. Cowok. Tapi, tegap banget gitu. Iya, karena dia top predator loh, Lian. Jadi di alam itu dia makan ular lagi. Nah,
coba ya, coreng lagi. Ngomong aja deh baik-baik, kita bisa bicarain baik-baik kok. Kamu tuh pengenannya apa? Iya, kalau ada masalah omong enggak. Iya, kalau ada masalah tuh ngomongin baik-baik, jangan diam-diam tiba-tiba kesana. Kamu tuh mau apa? Nah kan, dari tanyain kamu diem. Aku tuh gak suka kalau kamu diem aja. Ya gimana nih om, suami aku juga gak mau terima kado ini. Ya udah, kita kasih kirim kado yang lebih baik lagi ya. Kalau gitu Cis, gak apa-apa. Mereka ya, udah berusaha kita menyenangi Riki sama Bang Rian. Maaf ya, bukannya aku gak mau terima kamu. Wah, gara-gara kesel ya. Iya dia sedih ya kayaknya. Gara-gara sedih, gara-gara tuh buang muka ya. Ya, dia pernah lagi. Dia nyariin ya? Itu nyariin mas, keliatin mas. Iya aja. Yaudah deh, ini bukan yang kita gak mau terima nih om. Iya, gak apa-apa Cis. Kalau aku sih mau-mau aja, cuman kan aku harus nurut suami. Iya, iya harus lah. Jadi istri yang soleh lah Cis, bener. Jadi enggak digara-gara nih Cis nih. Bisa mah ikut suami saya enggak. Enggak ya, Warnian ya. Oke, enggak usah dia. Yaudah deh kalau gitu. Bukan dan takut ya, tapi iya, masih dirawatnya. Minta tolong kalau gitu, aku minta tolong om aja deh cariin di rumah ini ada apa deh. Ya oke deh kalau gitu. Ini kita masukin dulu ya. Ya rumah juga ada. Atau mau taruh sini aja ya, taruh sini aja ya. Taruh lamba deh. Dia langsung kecil palanya. Eh? Ih, dia pupuk. Dia pupuk. Dia pupuk. Tahu jawab bersihin, Muru. Gara-gara aku udah bilang kita bisa bicarain baik-baik. Gara-gara bete, gara-gara apa sih? Ah, katanya gua gini-gini salah gitu, salah gua mau masukin. Baru kamu yang berak di lantai. Bayi-bayinya orang datang ke sini masih bayi, beraknya di pompong. Tadi aku baru tahu loh, ular pupuknya di situ. Pupuknya dia kayak bubur gitu ya. Ularnya dari tempat bau yang mulai. Bau ya? Mulai. Ah, kakak. Nah, jadi gimana dan Om? Nah, dia udah pupuk, udah deh kita. Garagayu udah pupuk. Lanjut lagi nanti dah. Gimana nih kita bersihin dulu. Kita bersihin dulu ya, Jis. Garagayu juga kita masukin dulu. Iya deh. Biar dianya enggak emosi nih. Kayaknya lebih emosi nih dia nih. Iya, dia kayaknya ada dendam tau sama aku. Tahu dia. Aku juga sama lagi bikin pupuk dari tadi. Biasanya bukannya aku yang cuma pakai karung? Enggak, Wi, kalau pakai karung kasihan.